Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Takkan kita... Waalaikumsalam. Nama apa cik? Sulaiman bin Telang. Dari mana? Dari mana? Ya? Yeah. Dari mana? Dari Melaka. Melaka. Tujuan datang sini ada apa? Ya? Yeah. Tujuan datang sini ada apa? Dia nak menengok keadaan sakit tu lah kan. Kalau boleh berubat, kita berubat itu je lah. InsyaAllah. Dia seteruk ke? Saya kena seruk bulan 11 tahun lepas. Tahun lah, lebih kurang. Ya, sebelah mana pak? Sebelah kiri? Sebelah kanan. Tapi sebelum tu, dulu cerita-cerita dah lah. 10 tahun dulu. Saya jantung pun ada dah buat angiogram. Kemudian, satu ketika sebelum tu, belah-belah tahun je lah dalam rasa lebih dah 12 tahun, 13 tahun masa saya nak pension dulu lah. Saya sakit mungkin kena, tapi ini ramalan daripada tempat saya berubat lah. Mungkin ada gangguan daripada ni lah, tu je lah. Jadi dia melarat-melarat maka tahun, jadi keadaan saya tu jadi lemah lah. Sebelum ni kali yang kedua tu yang saya kena stroke lah. Masa subuh nak ambil uduk kan, terus jatuh dan beli air, tak boleh bangun lah. Masuk hospital 4 hari 4 malam. Tapi sekarang masih... Boleh saya pergi buut 3 kali. Alhamdulillah lah saya boleh bangun kan. Tapi kekuatan tu tak ada. Macam kaki ni sebelah ni kena ikat. Dia berat nak jalan. Tidur tu boleh tidur, kadang-kadang dia tak boleh dengan tu je lah, biasa lah kan. Selalu malam dapat tidur tak? Ya? Selalu malam dapat tidur tak? Malam dia boleh tidur tapi bak kata tadi selalu terjaga tu. Terjagalah, ada tak mimpi kau bukan-bukan ke? Sebelum dulu kalau masa saya sakit mula, saya dulu pun dah kena, memang tak ada jalan juga saya kena. Dia ikat kaki, macam rasa orang ikat saya punya badan. Dia bubuhnya duit siling, dia himpanan duit siling, macam-macam lah. Jadi saya berubat secara kampung lah. Saya dah pergi hospital, saya beraduh dengan doktor dekat hospital Putrajaya. Masa saya kerja salam. Doktor tu, doktor Cina, dia tak percaya saya sakit. Dah duduk kursi roda, tolak ke anak, dia kata saya tak sakit. Memang dia tak literis secara ni lah. Pada dasar dia, mana kita sakit lah kan. Ya, kita nak jalan tak boleh. Makan, kata itu makan boleh makan lah, tapi tak ada lah seberapa banyak tu. Jadi saya berubat kampung, berubat kampung dengan satu buat jauh daripada Indok. Bolehlah jalan, bolehlah bangun. Apa dia kata? Gangguan pada orang. Macam kita kena sihir lah. Sihir lah.
okey macam kau kata orang buatan orang kan. Jadi kita nak percaya 100% tu, jadi dia tu kan buat kan. Jadi kita dengar lah cakap dia tu je lah. Okey. Okey. Kita ketemu dengan air halwa ya. Air halwa ni bagus untuk dalam kita ya. Sebenarnya penyakit dan ini ada dekat template ya. Okay. Apa-apa sakit semua kat sini. Ada orang kena stroke ke. Orang kena penyakit. Dia banyak kalau ikut saya kerja mana ada darah tinggi. Halwa ni semua boleh. Semua tu boleh dalam ni. Apa-apa segala penyakit. Yalah, jadi tu yang kita datang tu boleh lah kita tahu kan. Etia nak kata dia 100% itu kuasa Tuhan. Ya, kita tak boleh nak lawan kita punya tu. Ajar dan maut tu tangan Tuhan. Ya, kita tak tahu bila kita nanti. Nak dijadikan kita yang saya nak kena ni, saya satu pagi lah, satu ini nak cerita dia lah. Imam tu cakap, dia kata saya duk tegur dia, tapi sebenarnya saya tak usik pun dia. The warning saya pagi tu. Last seminggu dia warning saya, dia kata kenapa kau tenung-tenung aku, kau nak kenakan aku ke macam-macam lah kan. Seminggu lepas dia cakap tu, jadi kawan-kawan saya dalam surau tu perasan lah saya kan. Bila dia kata dan tu lat seminggu lepas tu, saya tu yang saya kena stroke tu. Masa kena lah tu. On the spot saya jatuh. Pagi subuh kita nak ambil uduk tu. Tu yang masuk hospital tu. Allah. Jadi saya masa berurut tu, saya tanya lah dengan tukang urut tu, dia pun pandai bab-bab. Tu kepandaian dia, kita tak ada nak petikai kan. Kita cuma yakin yang dia boleh ubat kita. Pasal kita cari dia. Tidak, tak ada makna lah kita panggil dia kan. Dia kata, orang terkacau kau, dia kata. Haji tu. Sampai sekarang dia tak dia kalau jumpa saya pun dia takkan tak keluar. Duduk ujung antara rumah teres. Rumah teres pagi kan. Saya belah ujung sini, dia belah ujung sana. Dekat je lah. Dia satu pagi, satu blok. Jadi ikut kata dia tu lah. Saya nak kata tuduh dia tu tak ada lah. Okay. Ambil air ni. Selawat. Minum, niat nak sihat eh. Kena ambil. Sekarang pun tak apa. Bila selalu macam ni. Ni tak berapa kuat ni. Ada masa dia macam ni lah. Jalan pun air rasa, rasa berat lah kaki. Yang pelik dia kaki ni, sebelah kanan ni. Kalau pagi kita ambil uduk, dia basah. Macam kita pijak simil ni, dia melekat. Saya pernah tanya dekat kawan saya lah di Yasin sana. Dia kata kena macam inilah, soal ni gangguan. Ya, gangguan lah. Itu ialah. Jadi saya baca-baca yang Batuk ni punya ni video saya tengok dalam saya punya YouTube kan. Jadi hari ni saya terpanggil lah nak datang. Itu saya suruh tunggu anak-anak saya je kecil-kecil. Hari Sabtu dia balik. Adalah, saya tak boleh buat kereta dah. Yelah, ni kan. Okay. Saya skin acik ni ada dua masalah. Yang pertama, saka pada keturunan. Yang kedua, perbuatan sihir lah. Okey. Bayaran saka 250. Sihir bayarnya 50 sahaja. Jadi kalau nak buang dulu 300 lah. So, ada itu 300 lah. Saya bersihkan ujung rambut, ujung kaki, dan saya bersihkan sekali rumah sekali. Dua rumah. Kadang-kadang dekat rumah tu macam mata kita ni, ekor mata ni kan. Macam terkuasan ada ni lah. Sejak runtuh tu ganggu saya tu dah jadi dia. Nanti kita bersihkan luar rumah. Cik tu mana ni? Melaka sebelah mana? Ni belah Malib ni, lorong Padan.
Malim orang pandang. Okay. Kalau nak buang saka kena ikhlas eh. Maksud dia saka tu dia berketurunan ni kena tu. Saka ni keturunan. Okey, saka ni keturunan daripada mak bapak ke daripada moyang kita ke? Saka ni dia bela tujuan dulu jaga sawah, jaga kubur, jaga rumah. Saka ni memang banyak. Kita ni tak tahu kita ni ada saka, tapi tiba-tiba saka datang kita sebab disebabkan saka suruh kita. Kita tahu. Saka ni mendadak lah pada Haji lah. Okay. Haji nak buang saka ikhlas kan? Memang ikhlas nak buang saka kan? Haji. Haji, apa untuk kita berbari? Zikir Allah, Allah, Allah eh. Ayah tu. Dia tak sepegang eh tangan. Dari itu dia tang rasa apa? Tang rasa apa? Kau kebas lagi tak? Cuba angkat tu. Cuba angkat. Ada lagi sikit. Ada lagi sikit. Kau belum mana? Ada. Sini. Siapa tangan? Angkat. Dia cuma jari dia. Jari ni rasa ni. Ni okey. Ni alhamdulillah ni jari ni.
sebelah sini cip okey ni. Sebelah sini okey. Sebelah sini ya. Dekat sini ya. Boleh. Boleh. Pusing ya? Rasa apa? Cuma genggam. Dia rasa sengal-sengal dia. Sengal lagi sikit lagi. Tapi dah kurang kan? Masalah. Siapa? Okey eh. Boleh bergerak kan? Ada sikit lagi. Ada sikit belum mana ni. Ini jari yang ada jari eh. Okey tak apa. Kita select kita bayar. Ya sikit kan? Ada sikit je. Haa. Allah, 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 Allah. Lagi sikit eh. Salam. Dia jari tu rasa tu. Jari? Yang kiri dia? Dia buka tu. Allah, 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 Allah. Rasa apa? Boleh bergerak kan? Bergerak, bergerak. Dia ni yang ada rasa renguh ni. Rasa apa? Ni eh? Apa? Oh.
Jauh tak? Okey kan? Ada, ada lagi sikit. Lagi sikit. Tak apa, tak apa. Boleh lagi. Okey. Alhamdulillah. Lagi pula eh, ni. Daripada pinggang ni ke bawah ni. Bawah kan, tak apa. Salam. Siapa? Cuba bangun. Cuba bangun. Boleh bangun tak? Bangun eh? Cuba jalan. Cuba jalan. Ah, dia rasa sini. Ya, eh? Tak apa, dia apa? Bunyi-bunyi eh? Bunyi. Rasa apa? Rasa apa? Ringan tak? Agak seringan sikit. Alhamdulillah. Apa? Ke depan sikit? Okey. Asyadu Allah. Assalamualaikum. Apa badan? Ringan tak belakang? Ringan sikit lah. Ringan sikit lah. Alhamdulillah. Cuma bangun dulu. Perlahan. Cuba jalan. Okey tak? Tak apa, jangan paksa pelan-pelan. Jangan paksa. Ha, buat Allah, 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 zikir.
Nak tekan Allah. Ada sikit-sikit lagi lah. Sikit-sikit lagi, tak apa. Kaki okey ya? Tak. Cuma dia berat je lah. Tapi nanti kalau macam cik itu, macam itu, cik boleh buat rawatan kesilan. Cik buat itu. Cik buat rawatan kesilan, cik boleh pulih je lah. Hari ni apa, saya usulkan kalau macam cik ambil stok ni kan. Cik, abang minum apa, rasa janggut Adam ni. Alhamdulillah, orang kena teruk ke apa, semua dia boleh mulakan dalaman ke. Hari makan ubat doktor? Aku makan ubat doktor. Tak tahu kan, kalau macam abang minum herbal ni, kalau boleh ubat tu, jangan makan dulu boleh. Ini kan boleh herbal ni, insyaAllah. Nanti saya akan ada cara-caranya lah. Allah, Allah. Alhamdulillah, kita laju ni. Lengam boleh lengam. Selawat Allah, 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 Allah. Kita pun jatuh sejuk sikit. Tapi darah dia jalan kat itu. Tak lancar. Lancar. Ini mandi air betul. Ini. Rasa apa? Yang sebelah ni pun dia cuma sini ikut jari yang betul. Okay. Ini sebelah? Rasa apa? Ringan sikit lah. Ringan sikit? Okay, nak lagi ringan eh. Sini kaki jap. Kat eh. Dia bongkak lah. Bukan siapa ni? Kita dia macam tu. Bila dia bongkak dia. Dia kalau bawa berjalan dia bongkak. Rasa apa sih? Dengar tak? Semua angkat. Oyang-oyang. Bangun tu boleh bangun. Bangun boleh bangun. Alhamdulillah.
Dia jalan macam tu lah. Tak apa-apa. Dia berat tampung kaki ni. Gol ni, dan ni. Sebab kaki ni. Tak apa-apa. Okay. Dulu apa tadi dia nak? Dulu BN buat apa masa siapa lagi? Ringan tak? Badan ringan? Badan ringan tak? Rasa sikit-sikit ringan lah. Rasa sikit lagi kaki. Tak apa-apa. Kaki tak sini lagi, boleh? Sebelum jatuh dia tak bengkak. Maksud sebelum saya kena stroke dia tak bengkak. Masa saya kena stroke lah dia bengkak ni. Darah dia jalan tak, tak lancar. Dia sejuk lagi. Dia sudah berpeluh ni. Ambil ya. Ambil ya.
Gerak lama nak datang dah tapi tak sampai. Ada ya lah. Ada betul lah. Siapa? Ringan tak? Betul. Di jalan tepuk yang tu lah. Alhamdulillah lah, okey lah tu. Abang yang tak ada lah. Kalau macam jalan tak pakai tongkat boleh? Boleh? Boleh. Sebelum ni tak boleh. Tak boleh. Bila semayang Jumaat pergi rumah pun ujung yang saya kata satu bagi dengan ujung bagi itu ya. Surau. Dia buat semayang Jumaat bolehlah pergi. Okay, alhamdulillah. Okey, mata rasa apa? Mata ni dia macam gari eh. Tak apalah. Macam tak sedap ke tu lah. Ni dia buat tukar kantar dah ni. Masuk kantar. Sama je mana dalam tahun yang sama dia buat lepas saya jatuh tu. Saya jatuh bulan 11. Bulan 3 ke bulan 4 lah dipanggil saya buat. Sebelum ni datang sini sama tak sakit sekarang ni? Tapi ni rasa ringan lagi je. Ringan eh, alhamdulillah. Tapi tak apa, cik buat rawatan susulan je. Datang lagi boleh. Buat rawatan susulan je. InsyaAllah. Dia susulan tu macam, kita bayar RM50 je. Pasal abang ada saka dari kan, saka dengan sihir ni kan. Nanti buat rawatan susulan cuma bayar RM50 je. Jadi kita buang lagi. Kadang-kadang sihir ni permainan orang. Ya, betul. Dia boleh pulang ke tak boleh pulang tu? Bukan cakap boleh pulang ke tak boleh pulang. Kalau saya pulangkan, benda tu tak ada kat saya.
Nanti dia hantar dekat abang lagi teruk. Lebih baik kita jangan pulangkan. Lebih baik kita ambil, kita hancurkan benda kita tu. Kita itu yang sebaik-baik dia kan. Sebab sebelum yang saya kena yang mula dulu pun yang saya kata mimpi macam-macam tau. Yang saya berubah yang dulu memang pun saya tak suruh dia pulang kan. Bukan apa, kalau macam kita pulangkan, benda tu tak tepi kat kita. Dia akan tepi kat kita lagi, nanti dia akan hantar lagi kuat. Kalau boleh dia mana tutuplah pintu hati dia daripada dia mengejarkan orang dan tu kan. Kita kusungkan kusungkan ilmu dia. Kadang-kadang kita adik-beradik pun tak tahu bila ipar doa kita kan. Tapi macam rumah, kalau boleh bagi pelindung rumah sehari lah. Kalau rumah tu kita dah bersihkan kan, insyaAllah kan. Dia ada rumah, masa kita boleh dengar macam orang berjalan. Kalau minta-minta sehat lah kan, tu je. Panjang pendek umur untuk Allah Ta'ala yang menentukan, bukan kita. Kita usaha untuk ni ikhtiar orang kata. Bukan apa kita ni teranyaya tapi tak apa, itu Allah tu maha dia penyayang Mungkin hari ni tak ada balasan untuk dia. Nanti kata dia lah tu kat sana, nanti baru dia tahu macam mana dia. Saya kena yang dulu pun siap operasi ni buang ni, dia punya kerak ni daging besar ni buang. Allah. Buat operasi. Doktor daripada Sarawak buat. Dah bersih dah. Alhamdulillah. Badan si dah bersih dah. Kosong, saya sakit dekat dia dah. Masukkan selimutnya. Bukakan rezeki. Masukkan pelinggan. Tapi dia ni sementara je, cik. Abang kan? Muka ni bukan apalah, supaya musuh-musuh kita tengok kita dia kesian yang kita tak kemampuan yang tak elok lah. Mudah-mudahan Allah. Macam tu anak saya, saya dia nak nyap taknya kan. Apa yang dia susah sangat nak dapat jodoh? Ini yang ni? Ya ni sama adik dia, sama adik dia dah tunang lah. Orang boleh putuskan. Itu mana diorang pakai, orang hantar sendiri pelarang. Itu yang jadi jadi tanda tanya kalau jadi orang tengok dia orang tak suka. Ya kan. Dia suka orang tu, orang tu tak suka dia. Orang tu suka kat dia, dia tak suka dengan orang tu. Tu namakan apa? Siri pelarau. Dia nak kena pastikan diri dia. Okay, sekarang ni mana cik dah bersih. Saka dah tak ada, saya pun tak ada lah, dah bersih dah. Jadi yang tentang herba tu abang nak beli? Herba jenguk Adam. Herba jenguk Adam tu yang tadi abang minum tu. Yang botol kuning tu. Jadi insyaAllah kalau kita amalkan, kita minum, insyaAllah dia boleh memulihkan dalaman kita, dia boleh melancarkan darah kita. Jadi satu botol RM60. Dia boleh tahan sampai 1 bulan lagi. Sekarang ni Acik nak komen apa netizen-netizen di luar sana? Kalau Acik nak komen apa-apa kan? Komen tak ada lah. Apa yang kita minta, sehat kita itu berpanjangan kan? Sehingga sampai hayat kita itu je lah. Jadi saya tak mau ada orang nak dengki saya ke nak apa. Saya kalau cerita about dengki-mendengki ni, memang bila saya beli rumah tu, memang orang tak senang hati lah. Saya beli dapat rumah tepi, rumah corner laut.
masa dia fresh jual lagi lah daripada pemaju. Okay. Itu saja nasihat dia. Sampai orang mengata, ada orang kata saya rumah saya tu macam rumah murah itulah. Tapi ikut nilai, kalau ikut nilai hari ni saya rasa 400 ribu tak, tak lari. Tak apalah. Memang orang selalu mencaci lah. Sampai orang beraduh dengan anak saya pasal parking. Saya punya pokok mangga orang curi, itu yang yang saya jadi tanda tanya sampai hari ni. Macam mana dia boleh ambil pokok mangga tu? Saya masa duduk KL kerja lagi. Anak saya dia dah balik Melaka. Saya dia kerja kat Melaka kan. Jadi saya balik bulan lepas saya saja baliklah nak tengok rumah. Tengok pokok mangga tak ada lagi. Dia cabut semua sekali ke apa? Dia potong bawah sekali. Sama dengan tanah. Yalah. Dia buat lagi. Tanya orang keliling boleh kata tak tahu. Itu saya kata apa masalah dia doang. Sampai pokok tu dia curi. Orang lain ada lagi pokok. Itu pemaju tanam. Depan betul-betul. Yalah, masa saya buat renovation tu saya untung lah. Tak ada upah nak buang pokok kan. Tidak 500 nak senang ya tengok ambil. Okey lah. Tak apa, saya buat terkundian dulu. Cakap lah. Jadi ya, para penonton jangan lupa subscribe, share, like. Ya, jangan lupa tekan lonceng, ting ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.